Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya tersebut didampingi Menteri Perhubungan, Menteri Mavest. Presiden pun memastikan tahapan pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 88,8%. Kamis siang, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan, Menteri Maritim dan Investasi, Menteri BUMN, Gubernur Jabar, dan Bupati Bandung meninjau progres perkembangan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden memastikan progres pekerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 88,8%. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilihat Presiden nampak terlihat hanya bagian depannya saja. Kereta tersebut rencananya akan beroperasi dan diresmikan Presiden pada bulan Juni 2023 mendatang. Progresnya sudah mencapai 88,8%. Secara keseluruhan, dan kita harapkan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, mobilitas orang karena bisa jadi cepat dan meningkat, kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat, kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, Jakarta ada, di Bandung ada, kemudian Kabupaten Bandung juga. Jadi, karena itu yang ingin saya sampaikan. Presiden berharap dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menumbuhkan pergerakan ekonomi yang signifikan di tingkat daerah dan nasional, serta mengkonektivitaskan tiga daerah Jakarta, Bandung, dan Kabupaten Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.